disinilah banyak pertanyaan yang sering muncul ya, sering disampaikan. Berapa target yang ideal? Berapa target profit yang ideal? Ya, tentunya menyesuaikan dari kemampuan masing-masing. Masing-masing trader punya kemampuan dan pengalaman yang berbeda. Mungkin dia punya pengalaman yang lebih baik dan bisa dilakukan secara kontinu, secara konsisten, tidak masalah ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya skill yang lebih atau belum punya pengalaman yang banyak ya, tentu kita gunakan target-target yang masih mudah dijangkau dan realistis ya. Maka berapa target yang ideal? Secara umum kalau kita masih belum punya pengalaman yang panjang, belum punya skill yang luar biasa, maka kita masuk di tataran standar bisnis saja ya. Dalam trading ini untuk mendapatkan 1 bulan 5% sampai dengan 20% ini tergolong masih realistis. Masih bisa. Tentunya kembali lagi ke skill, tidak bisa langsung kita mengambil posisi yang paling banyak atau maksimum. Satu bulan kita mengambil 20% misalnya ya. Ini per bulan ya, bukan per hari. Per bulan. Ini per bulan 5 sampai 20%. Ini masih wajar dan realistis. Sekali lagi, realistis ini sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan skill kita. Kalau kita belum mampu dengan 5% saja satu bulan, maka jangan terlalu banyak mengharap kita menggunakan target 20%. Karena belum kelasnya, belum belum punya kemampuan untuk mencapai di sana. Sehingga di awal nanti dicoba dulu dengan target yang lebih kecil, misalkan 5%. Kalau 5% kita sudah kuasai dengan baik, kita sudah bisa lakukan dengan baik, termasuk sudah kita banyak recovery, bahkan lebih dari 5% misalkan, ya kita bisa naikkan dari 10%, kita naikkan jadi 15% dan sebagainya. Setelah itu baru ke tahapan yang lebih tinggi kalau betul-betul sudah teruji. Jadi untuk 5% ini satu hari hanya butuh 0,25% ini per hari. Yang ini hanya butuh 1% per hari. Kira-kira mudah apa sulit ya? Silakan nanti diuji. Yang bisa menguji, yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Cobalah kita jujur, setiap saat, setiap hari kita mengumpulkan transaksi kita buat catatan, kita buat jurnalnya, sehingga kita betul-betul ada evaluasi, ada koreksi yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya, modal kita adalah $1,000 ya, modal adalah $1,000. Tadi satu kali transaksi kita bisa gunakan lotnya 0,04, bahkan kita bisa bagi menjadi dua, 0,02, 0,02. Targetnya misalnya saya ambil tengah ya, 10% dalam satu bulan. Artinya kalau 10% berarti 0,5% per hari. Jadi modal 1000 itu 0,5, setengah persennya adalah $5. Sebenarnya satu hari itu kalau 0,5% hanya $5, hanya $5. Tentu mudah apa sulit tergantung bagaimana kita mencapainya. Kalau kita sudah menguasai, kita fokus pada proses kita, fokus pada aturan yang kita buat untuk mendapatkan 5%, tentu untuk mendapatkan $5 tentu tidak sulit ya.
5 dolar ini satu hari, kalau satu bulan kita kali 20 hari kerja, maka dapat 100 dolar. Satu bulan 10%. Ya, kalau kita hitung-hitung bisnis sebenarnya masih realistis ya, masih realistis dan wajar. Kemudian ketika ini sudah kita lewati dengan baik, sudah kita uji, sudah kita banyak berpengalaman, dan tentu hasil yang bisa kita lihat menunjukkan saya bisa lebih di sana, maka kita bisa naikkan dari 0,5 misalkan menjadi 1% per hari. Ibaratnya begini, kalau kita tidak mampu mengangkat beban 50 kilo, maka jangan memaksa diri mengangkat 50 kilo. Kalau kemampuan kita hanya 25 kilo, maka kita lebih baik mengangkat yang 25 kilo. Sampai nanti betul-betul kita kuat. Banyak latihan, banyak mencoba terus begitu. Sampai suatu saat kita kuat. Sama halnya ketika kita ada lomba lari. Lomba maraton atau lomba lari. Di mana kemampuan lari kita misalnya dalam 1 menit bisa 10 kilo misalkan. Atau 10 kilo bisa kita tempuh dalam waktu yang relatif cepat ya. Tentunya tidak bisa serta-merta setiap orang melakukan hal yang sama dengan waktu yang sama, hasil yang sama, karena punya kemampuan yang berbeda. Orang yang tidak pernah lari tentu akan sangat sulit. Tetapi bukan tidak bisa, dia bisa berlatih. Setiap hari bisa berlatih sampai dia mampu. Dan suatu saat pasti mampu. Sehingga kalau sudah mampu baru dinaikkan. Kita lari misalkan 100 kilo, 1 kilo, kemudian 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Kita ukur sampai kita benar-benar mampu. Jadi ini tahapannya begitu ya, dari mulai kecil kemudian dinaikkan. Ya misalkan saya naikkan jadi 1% per hari. Jadi kalau modal 1000, 1%-nya satu hari itu kita dapat 10 dolar. Kira-kira ini 10 dolar itu bukan harga yang pasti, bukan harga yang mati ya. Jadi target itu tidak harus pasti dengan angka yang sama. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang ya. Artinya kita harus punya target biar kita tidak haus dengan profit. Kalau kita tidak punya target, maka kurang di transaksi berapapun, profit berapapun nanti akan selalu kurang. Dan itu yang membuat kita nanti akan terpleset dan jatuh. Oke, saya contohkan misalkan saya 1% satu hari. Sehingga satu bulan, satu hari dari modal kita adalah 10 dolar. Kalau saya kumpulkan 20 hari kerja, maka satu bulan saya dapat 200 dolar. 20% dari modal. Sehingga untuk mendapatkan angka 1000 hanya butuh 5 bulan balik modal.